di hadapan pintu gol dari pemain berusia 19 tahun. Tim nasional U23 Indonesia berhasil mengamankan poin usai mengalahkan Thailand pada laga grup B SEA Games 2019 dengan skor yang sangat meyakinkan, yaitu 2-0. Garuda Muda berhasil mendominasi permainan sejak menit awal pertandingan dimulai. Bahkan pada pertandingan ini terjadi duet maut yang begitu menarik antara Egy Maulana Fikri dengan Evan Dimas Darmono, atau yang kita sebut dengan duet Egy Messi dengan Evan Iniesta. Terbukti, duet antara keduanya berhasil mengobrak-ngabrik lini pertahanan Thailand. Bahkan, gol pembuka timnas Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri setelah ia berhasil menyelesaikan umpan yang begitu matang dari Evan Dimas pada menit ketiga. Nanti di bagian tengah, satu antara rendah. Dan beberapa menit kemudian, tepatnya pada menit ke-15, duet antara keduanya kembali membuat peluang yang sangat berbahaya bagi Thailand. Di mana pada peluang ini, Egy lah yang memberikan umpan kepada Evan Dimas. Umpan yang tepat di depan gawang Thailand. Namun, tendangan Evan Dimas masih kurang beruntung karena bola justru melaju ke atas gawang. Terlepas dari gagalnya eksekusi Evan Dimas setelah mendapatkan peluang emas dari Egy, hal ini tentu layak kita apresiasi. Permainan kolektif timnas Indonesia ditunjukkan begitu apik, dan kemenangan 0-2 atas Thailand sangat patut kita syukuri. Terima kasih, Garuda Muda. Jangan lupa subscribe Bola Daily untuk mendapatkan informasi tentang sepak bola setiap harinya. Bye-bye guys.